baina mimbari, ma baina baiti, wa mimbari, ya, di antara rumahku. Jadi rumahnya Rasulullah itu di dalam masjid. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Itu terdapat satu taman, yang mana taman ini bagian daripada taman-taman surga. Kemudian Rasulullah juga bersabda yang artinya barang siapa yang berdoa maupun doa ini berisi atau apa dunia, bagian dari dunia ataupun akhirat, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini termasuk daripada makanun mustajabun, tempat yang diijabahnya doa. Maka nanti ketika kita memasuki raudhah, pertama kali yang kita ucapkan adalah assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Kepada dua sahabat Rasulullah SAW yang mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum ya. Aslam Group, semangat. Semangat Ki semua. Semangat Ki. Semangat Ki. Ya, amin. Semangat Ki semua. Semangat Ki. Semangat Ki. Jamaah Aslam Group. Selamat Ki, bismillah. Selamat Ki semua jamaah Aslam Group. Woi, sampai ke depan sih, tidak bisa sampai ke depan. Oke. Semangat, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rian masuk raudhah. Halo. Semangat Ki Bu semua, semoga dilancarkan. Usahakan ya sholat di depan, pas di depan raudhah. Satu teman tak? Hah? Tadi semua. Satu baris sebentar itu nasur ke keluar dari satu baris. Jangan ada yang lebih dari satu baris. Mantap dong. Pegang punanya depan tak satu baris. Jangan ada yang kasih rapat. Kasih rapat depan tak. Cocok mi. Serong.
Aslam Group, semangat. Semangat Ki semua. Semangat Ki. Semangat Ki. Ya, amin. Semangat Ki semua. Semangat Ki. Semangat Ki. Jamaah Aslam Group. Selamat Ki, bismillah. Selamat Ki semua jamaah Aslam Group. Woi, sampai ke depan sih, tidak bisa sampai ke depan. Oke. Semangat, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rian Mazura udah. Halo. Semangat Ki Bu semua, semoga dilancarkan. Usahakan ya sholat di depan, pas di depan Roda. Baina mimbari ma baina baiti wa mimbari, ya, di antara rumahku. Jadi rumahnya Rasulullah itu di dalam masjid. Baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, itu terdapat satu taman yang mana taman ini bagian daripada taman-taman surga. Kemudian Rasulullah juga bersabda yang artinya barang siapa yang berdoa maupun doa ini berisi dunia, bagian dari dunia ataupun akhirat, insyaallah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini termasuk daripada makanun mustajabun, tempat yang diijabahnya doa. Maka nanti ketika kita memasuki raudhah, pertama kali yang kita ucapkan adalah assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian kita akan berdoa kepada dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimakamkan di Madinah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Sayyidina Umar bin Khattab. Haji. Bisa. Salam kepada Rasulullah. Jamaah Salam kepada khalifahnya. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Haji. Alhamdulillah Bos Ahmad ikut mengantar jamaah sampai di bus. Ya, sama gue juga. Oh iya. Nasim bon amar wabisti. Banyak ya oleh-oleh ke Indonesia. Ya, orang datang juga belanja. Masya Allah. Jamaah dari Travel Aslam Group belanja. Di apa kalau di sini di ya? Masjid. Iya. Kenapa? Iya. Baru lurus-lurus Ki. Langsung kita dijemput, diantar sampai ke hotel. Ini gratis ya. Jadi kalau mau datang belanja, dijemput Ki, baru diantar Ki pulang. Halo guys. Ini bosnya, Bos Ahmad. Guys, insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu dengan ustaznya. Ustaz, ini dia. Masuk. Yang akan mengantar nanti jamaah berikutnya. Masya Allah. Luar biasa. Ustaz ya. Abang enggak lu tadi. Bos, ini punya saya. Terima kasih banyak. Saya suruh ini dia, ya, Bos. Saya suruh tadi di sana. Kita sih, Bos. Terima kasih banyak kita satu rombongan. Langsung belanja. Antar jamaah. Antar jamaah. Bos Ahmad. Ya, antar jamaah dong. Langsung mengantar jamaah ke hotel kita. Jadi kalau mau belanja Ki, langsung Ki ke tokonya.
murah. Makassar forget basembo nama rawa. Iya, iya bahasa Bugis. Jalan Jabalaza Madina lantai 2. Iya. Pintu 339. Oke. Basembo Besti. Basembo Besti. Mantap. Banyak rezeki bos Ahmad berikutnya kalau jamaahnya nanti datang bos ya. Nanti di ini diajak ke tokonya langsung belanja semua. Insyaallah ada orang datang setiap waktu. Jangan pilih toko lain, kita pilih tokonya bos Ahmad, murah. Kamu mau pilih di dan toko hati-hati. Iya, hati-hati. Nah, promosi hey. Kita diantar jemput. Jadi itu kelebihannya. Karena orang tidak sampai jalan kaki. Iya. Soalnya jauh juga ya. Orang jalan kaki. Iya, benar-benar.